Hai, ketemu lagi sama Ipe di Rumpi Manja. Hai. Ini yang agak kelihatan berdiri aja tuh biar cantik. Iya berdiri aja yang tenang. Nah, gitu gak kelihatan. Ya, oke. Namanya TDC. TDC itu apa sih? Coba tanya-tanya ya. Oke, TDC itu apa sih? Siapa yang menjawab? Mami. Telkomsel Distribution Center. Telkomsel Distribution Center. Terus ini alamatnya di mana? Jalan Tuparan nomor 57 Sutawinangun. Sutawinangun. Oh, itu Pak Rek itu sudah lama ya? Oh, itu sudah berapa lama berdiri tempat ini? Sudah lama. Sudah lama banget ya? Ada 20 tahun? Ada. Ada ya? Oh, udah berdiri ada. Emang keren banget cari cari. Ada cabangnya nggak mbak selain di sini? Ada banyak. Di mana aja? Wow, banyak banget. Gile, Ipe pikir cuma di sini doang. Iya, belum pada makan ya. Masuk ya. Terus, ini karyawannya nih. Ini karyawannya ya. Nah, ya. Dari mana aja sih? Jauh-jauh. Ada yang lebih jauh di mana? Di sini apa di luar? Di luar.
enggak muat ya di sini ya. Sebelum ada pandemi kita sering adakan gathering. Sejak ada pandemi kan kita enggak boleh. Jadinya semuanya menjaga banget. Oh iya ya. Terus gimana Mbak ke depannya dengan adanya pandemi ini? Ke depannya ya kita harus tetap jaga kesehatan, apalagi prokesnya harus dijaga banget. Cirebon, Malang, wilayah Indramayu juga banyak banget tuh yang kena COVID kan, makanya untuk Telkomsel kita jaga banget prokesnya, jangan sampai kita kena. Amin. Sehat. Telkomsel sehat. Oh gitu. Banyaklah kasarnya usaha-usaha gara-gara pandemi tiada. Iya ya. Kok IPL lihat Telkomsel banyak terus kenapa ya? Apa ada perubahan apa sama aja gimana? Untuk yang penting sih kita dari programnya juga kan banyak terus-terusan ganti program-ganti program buat menarik perhatian ya para masyarakat gitu ya buat yang beli produk kami, dan untuk sinyal pun kan kita yang baru. Oh jadi tidak menurun sama sekali. Menurun ya. Oh penjualan. Kalau penjualan setidaknya ya berpengaruh lah untuk pandemi ini. Tapi kita tetap harus semangat ya Pak. Semangat. Terus berapa persen perkiraan turun-turunnya? Aduh, kalau berapa persennya kurang tahu dulu ya. Perkiraan. Enggak merosak banget kan ya? Enggak sih. Tapi emang Telkomsel di mana-mana oke ya. Maksudnya gini, yang aku lihat ya jaya aja selama ini punya Telkomsel adalah apa ya? Apa sih namanya kalau Telkomsel atau ini apa ya? Nah ya, gitu. Adalah produk apa dia sampai hilang? Ya? Iya. Ada faedernya. Faedernya itu hilang. Berarti kan? Telkomsel yang benar-benar jaya. Nah itu makanya dengan caranya menjual produk dengan adanya bikin menarik customer. Iya. Dengan begini atau hadiah, iya. Atau apalagi pelayanan. Oh gitu. Iya. Hebat. Ini apa sih Mbak? Yang IP kita tadi kan dari siapa IP? Mas mau apa? Mau bilang gitu. Ini TDC ya. TDC Suraya apa sih? Suryalaya. Ini Suryalaya apa sih Mbak? Satu perusahaan yang kita distributornya Telkomsel. Khusus untuk Telkomsel. Oh, Suryalaya. Ya. Khusus Telkomsel. Jadi, terus Telkomsel itu bentuknya apa? Maksudnya produk yang dijalani itu apa? Kartu-kartu atau kemana? Iya, ada kartu perdana. Perdananya kan sekarang kita akan dibagi dua saja ya, prabayar dan pascabayar saja. Jadi, contohnya kalau yang lama kan kita ada kartu simpati, kartu as, kartu loop, dan kartu halo. Oh iya, benar-benar. Dan kalau sekarang cuma ada dua. Itu produk baru kami, jadi pascabayar sama prabayar. Pascabayar? Jadi tidak ada lagi yang tadi namanya simpati masluk. Oh gitu. Tidak. Terus barang, terus itu andai kan emang ada orang mau jualan itu bisa? Bisa dong. Tinggal datang ke kami, customer service kami akan memberikan pelayanan yang baik, memberikan fasilitas yang barang-barang apa saja yang akan bisa dijual oleh. Produk baru bisa membeli harganya dengan harga minim, jadi dia bisa jual lebih untung lagi buat dia. Oh, bu, saya mau jualan bu. Jualan dong. Jadi harganya sangat minim ya? Iya. Tuh kan, jadi kalau misalnya teman-teman di sana, kalau misalnya mau jualan barangkali ya, mau jualan kartu simpan Telkomsel, datang aja.
aja ke TBC Suryawaya Jalan Tupang. Nomor berapa?